Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, selamat datang di channel Mas Andung. Hari ini saya akan berbagi tutorial sederhana ya, bagaimana cara mengganti kunci kontak Supra ya. Untuk kunci kontak yang sudah rusak, jadi biasanya kita ganti beserta rumahnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu ya, yang sayap sebelah kiri. Kemudian sayap yang kanan kita buka juga. Oke, yang cover sini kita buka juga ya. Rumah kunci ini yang akan kita ganti. Kemudian kita pakai obeng ini ya, obeng elastis. Ini karena posisinya susah ya, jadi kalau terhalang apa ini leher sepeda motor, maka kita pakai obeng yang elastis seperti ini. Jadi, supaya bisa masuk. Skrupnya ada dua ya. Nah, ini yang atas juga kita undurkan. Secara pas. Ini selanjutnya kabelnya tinggal kita kita tarik ya. Ini kabel yang dari kontak kita lepas. Satu, dua. Oke, kita cek dulu, simulasikan dengan kunci kontak yang baru. Ini kabel yang isi 3 pasang. Ini isi 32, cuma kabelnya warna merah hijau hitam. Kita pasang. Oke, kita coba. Apakah nyala hijau? Nyala hijau ya. Coba kita matikan. Mati. Oke, berarti berfungsi. Selanjutnya PR-nya ini melepas yang kabel ini ya. Oke, selanjutnya ini kita masukkan ya ke reelnya, atau kalau susah kita lepas dulu aja ya. Oke, ini kita pasang dulu diri tempatnya dengan memakai obeng fleksibel tadi.
ini. Kita pasang baut yang skrup yang kedua di atas. Jadi memang memasang ini agak sulit ya, soalnya tempatnya sempit. Oke, sudah mulai masuk. Itu memang susah. Kita kencangkan pelan-pelan. Oke, yang atas sudah kencang, sekarang yang bawah. Oke, sudah cukup kencang ya. Kita sekarang ini kabelnya kita masukkan sesuai kabel tray-nya ya. Kemudian kita pasang soketnya yang kaki tiga ini. Nah, sini. Kemudian ini yang tiga sejajar kita juga pasang. Dan selesai. Selanjutnya kita coba ya. Oke, kita coba buat ngancing atau kunci leher. Sudah bisa. Oke, demikian video singkat hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kawan semua menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.